Nah teman-teman, kali ini saya mau buat kupu-kupu dari kertas origami. Mari kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya telah menyediakan 2 lembar kertas origami. Pertama-tama kita lipat. Oke, lalu kita gunting. Nah ini kita gunting untuk badannya ya. Oke, ini lalu kita mengelemnya. Kita kasih mata. Lalu kita lipat jadi 2. Kita kasih lem. Oke, sekarang kita menempel hiasannya.
kasih. Oke, inilah hasilnya. Kupu-kupu dari kertas origami. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa pula share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.